semua oke. Alright. Saya jelaskan. Dan amalan seperti mana yang berlaku tempatan banjir di wilayah persekutuan 500 juta mesti dihentikan. Duduk. Baik. Ya Muhammad, saya dah nak tamat ni. Arau duduk. Ya Muhammad, arau dah dapat penjelasan. Arau dah tanya. Saya tidak mahu jadi majlis ini begitu seperti mana dia mengatakan. Ya Muhammad, lagi sekali. Saya nak sebut. Ya Muhammad, ya Muhammad telah menyebut perkara yang seolah mencabar. Ya Muhammad tak boleh buat macam tu. Sekarang ni tempatan banjir sebab ada peraturan. Ya. Jadi sekarang ni kalau dia orang nak belanja untuk beli pam dan sebagainya sebagai contoh, takkan salah. Tak apalah. Ya Muhammad, macam menuduh saya satu-satu ya Muhammad. Tak betul. Saya kata kalau Muhammad tuduh macam tu kita lawan korek sekarang. Tak ada masalah. Arau. Saya akan korek juga ni banyak. Tak ada perbasan. Ya Muhammad tak boleh buat macam tu. Arau ini bukan perbasan. Tidak, bukan perbasan. Arau tanya penjelasan. Ya Muhammad menyebut perkataan wilayah persekutuan tu. Ini tak ada wilayah persekutuan tau. Ya, Arau tanya. Baik, terima kasih. Tak, ini betul. Sebab saya sebut saya wilayah bukan. Persekutuan. Saya terpesona. Saya sokong yang Muhammad. Bocak saya seronok. Saya nak minta penjelasan tak boleh. Dah bagi penjelasan tadi. Tiba-tiba menyebut perkataan wilayah persekutuan. Penjelasan dah diberikan Arau. Arau silaplah Arau. Okey satu. Baik, terima kasih. Cuma, saya teruskan. Teruskan. Rumuskan. Arau. Silakan teruskan Menteri. Saya rumuskan. Ini sebab tu saya bagi contoh sebab Arau bangun, macam saya tengok wilayah persekutuan. Amalan itu harus dihentikan. Saya tak kata ya, Muhammad, apa dia amalan yang dibuat di wilayah persekutuan yang Muhammad kata serenti apa dia kita buat? Ya. Boleh. Saya akan. Ya, Muhammad tak buat yang tu. Saya mendapat imej yang kurang bagus kepada rakyat Malaysia. Tak bagus. Muhammad kena betulkan. Ya Muhammad tak boleh buat yang tu. Saya kata okay. Itu yang Muhammad tuduh saya ada. Semua okey. Alright. Saya jelaskan saya. Semua amalan rundingan terus akan dikaji semula dan di mana dihentikan. Okey Muhammad. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya mohon pertimbangan Alim Muhammad untuk menimbangkan dan meluluskan supaya kita boleh teruskan dengan perbahasan di dalam ucapan belanjawan, setelah ucapan belanjawan awal tahun depan. Terima kasih.